Biasa kita tengok trending ni hanya di Arab dan sekarang ni trending di Indonesia. Tengok di TikTok viral lah sekarang kan. 700,000 lebih dekat 1 million eh. Wow. Sampaikan kita tak cukup stok. Proses awal lah. Sebab kita nak bagi dia lekat. Tak nak bagi dia lekat. Sebab nanti dia akan dimasukkan dalam oven kan? Dia kembang. Okey. Senang keluar. Senang keluar lah. Okey. Okey, ini yang di frozen kan lah. Ini daripada awal, yang ni lah. Okey. Kita akan tak ada yang ni lah. Ini proses untuk apa? Steam eh? Untuk? Untuk kembangkan. 2 ke 3 jam. Tinggi. Tinggi. Orang nak bagi rasa dia. Okey. Ketiri dengan benda berat ni. Ketiri dengan benda berat ni lah. Lepas 25 minit. Okey. Angkat benda berat tu dan tambah masa untuk bagi dia betul-betul full. Okey, faham. Wow, ini dah masak panas-panas dah ni. Virus. Sini kan. Kalau tak gambar. Oh, ini lebihan dia lah. Sebab dia bila kembang kan, bila bakar tu dia akan ada lebihan. Jadi untuk dapat bentuk asal kan? Yes. Dibuang lah lebihan-lebihan tu. Dengar dia punya serangup kan? Ya, betul. Dia SMR. Ini kalau makan ni lagi rangup ni. Oh, di kaedah lebih kurang macam bomboloni donat tu lah dulu kan? Yang kita makan masa viral dulu kan? Itu flavor apa tu? Dicelup dengan apa tu? Biscoff. Biscoff eh? Okay, tunjuk depan kamera sikit. Yang dia punya tu. Okay. Yang ini apa? Raspberry. Raspberry eh? Nak letak topping dia. Topping dia. Kram. Bang, saya tengok di TikTok viral lah sekarang kan? Video yang baru ni. 700,000 lebih dekat 1 million eh. Wow. Ada berapa flavor semua? Sebab tengok macam banyak colour. Okay, kalau ikutkan sekarang kita ada 4 flavor. 4 flavor. Satu raspberry. Satu biscoff. Pistachio, one of the top seller. Paling best seller lah. Okay. Lepas tu yang baru adalah Rocher. Dari harga, okay. Kalau kata raspberry ke Rocher ni dalam RM12 ke RM14. RM12 ke RM14. Oh, masih mampu milih. Ya, betul. Orang kata datang jauh-jauh pun masih berbaloi lah. Memang, kata memang baloi lah. Saya Muhammad Ahmad atau dikenali dengan Chef Kecil, yeah. CK. Okay. So, selalu kita punya konten banyak di Instagram dan TikTok lah. Okay. Dan ni kita punya cafe. Saya berasal dari Perak sebenarnya. Satu negeri kita. Saya selalu follow. Jadi cafe ni kita buka tahun lepas November. Oh, so, baru tahun lepas? Kita baru setahun dekat sini. Dia sebenarnya viral daripada Indonesia. Okey. Orang panggil Kromboli ni. Okey. Tapi dekat sini sebenarnya, croissant ni kita memang dah buat lama ke dah? Dah buat lama kan? Kita bagi nama dia sebenarnya New York Croissant. New York Croissant. Sebab dia famous dekat sana. So, kita buat dekat sini juga. Jadi, bila dia viral, jadi customer dia tiba datang ramai nak dapatkan. Sampaikan kita tak cukup stok. Cukup stok kan? Daripada viral ni, okay. Kita punya jualan tu dia double daripada biasa. Double daripada dia, biasa? So hari biasa, dia dah jadi macam weekend. Ya, yeah. Memang rezeki saya. Tapi sebenarnya saya first time tengok croissant ni, banyak mukbang daripada Dubai, negara Arab. Kenapa diorang kena datang kafe chef kecil? Kenapa kena datang kafe chef kecil? Sebab menawarkan banyak produk, pastry dan juga bakery yang anda susah nak dapat. Kalau anda nak makan, anda kena pergi Paris. Tapi tak perlu pergi Paris, datang ikut majestik sebenarnya pun anda boleh rasa
Cuma kadang-kadang memang kita ada limit untuk produk. Sebab rosol ni dia ambil masa nak buat. Kalau goreng pisang tu cepat, tapi rosol tu memang ambil masa. Proses dia dekat 4-5 jam je nak jam Dia ambil masa lebih kurang 1 hari juga. Satu hari? Untuk proses untuk fermentation, untuk elimination, shaping. So ambil masa dalam. Jadi kena bersabarlah kena nak makan benda ni. Antara makanan yang nak makan kena sabar. Ya betul. Oh, nanti dia akan jadi macam tu texture dia. Sebab dia dalam dia buah dia macam, kacang. Dia macam luar dia nampak macam aiskrim. Ah betul. Okey. Wow, ini kalau makan ni ada kopi dekat sebelah kan? Masih lagi best kan? Cheese, butter croissant. Dripping cream ni macam coklat. Coklat. Paling hot eh? Dia ada bahagian di atas juga eh? Haa, kita ada sini juga kat atas tapi dia pun limit juga lah. Limited eh? Makanan yang tengah trending dan viral kini sudah sampai di Malaysia. Biasa kita tengok trending ni hanya di Arab dan sekarang ni trending di Indonesia. Dan kita nak cuba ni di Malaysia di kafe kecil sebab saya tengok FYP dekat TikTok. Saya tak sabar, dah lama dah teringin sangat nak makan. Ni rupa dia. Ini piece pistachio. Harga dia RM14. Tanpa melengahkan masa, kita nak cuba terus. Bismillah. Dia punya rasa pistachio tu tak terlampau manis. Dia ada rasa lemak-lemak dan dekat ujung-ujung dia manis. Okey. Kita nak cuba lelahkan dia. Okey, ni kejadian dia di tengah-tengah. Okey. Bila saya tengok dekat TikTok orang-orang Arab makan, jadi teringin sangat nak cuba, kan? Okey. Okey, dalam ada feeling ni, rupa feeling dia. Ini krim dia. Okey. Bismillah. Selalu orang makan dengan sudu, kita makan dengan tangan dia. Bismillah. Ya Allah, sedapnya makan ni pagi hari. Memang syahdu bro. Sebenarnya chef kata nak siapkan satu produk ni makan masa satu hari. Jadi kalau korang datang sini nak order kena sabar. Lagi pula kedai chef ni baru viral. Jadi kesabaran yang tinggi amat diperlukan lah untuk pada sesiapa yang nak mencuba. Kalau ini kalau dapat yang pandai-pandai mungkin lagi garing. Tapi dia punya crispy tu memang layan bro. Bismillah. Okey, semua orang dah tahu, satu Malaysia dah tahu kedai emas Safura ni kedai emas harga borong termurah di Ipoh. So kita ada macam-macam, kita ada 50% untuk cincin batu, kita ada RM2 less untuk VIP special, sayang-sayang Safura. Kita juga ada pelbagai design, lebih daripada 1000 design dalam kedai ni. Dan kita ada juga free gift macam-macam untuk kakak-kakak semua. So untuk semua penonton Aspar Badrul yang menonton video ini, datang gunakan kod Aspar Badrul, anda akan dapat harga lagi special daripada kami. Pada semua rakyat Malaysia, Mi nak bagi tahu, kita nak adakan kempen tukar barang lama, beli yang baru dengan harga yang menarik. Sebab apa? Trend tertinggi yang kita akan bagi di abad ini. Rugi kalau tak tukar. Sebab apa? Beli baru memang murah, jual lama memang tinggi. So berbaloi sangat. Datang sekarang, kedai Mas Safura, trend barang anda, beli yang baru. Ini nama dia Crombolone Croissant. Macam makan pastry biasa, cuma dia ada topping dan dia ada filling dekat dalam. Okey, bismillah. Yang best chef kecil ni asal daripada Kuala Kangsar. Orang kampung saya dan dia selalu tengok channel Aspar Badrul, jadi kita datang support. Kebetulan saya ada kerja dekat KL. Sebabkan dah viral di TikTok, saya nak datang, saya nak cuba. Dia ada 4 jenis flavor dan saya cuba yang terbaru ni Rocher dan yang kedua tadi pistachio. Bismillah. Rasa Ferrero Rocher ni sangat kuat, tak manis sangat. Boleh layan, okey? Ini dia punya feeling, tengok. Terkeluar-keluar macam tu. Yang shock kat sini,
masa kita makan kita boleh tengok dia orang live masak, nampak dia orang tengah bakar roti kan. Jadi suasana tu hidup. Bismillah. Saya sekali kalau kita nak reward diri makan yang sedikit mahal untuk kita reward diri sebab seminggu kita kerja penat, sekali-sekali kita nak layan boleh. Memang best. Bismillah. Rasa okey. Paling saya suka texture dia, rasa macam kita makan roti yang mahal-mahal. Okey, jadi chef ni gunakan tepung bukan biasa-biasa. Japanese flour dengan fresh butter, premium punya tepung. Sebab rasa dia, rasa macam kita makan dekat kafe-kafe yang terkenal, yang mahal-mahal kan. Bagi saya, rasa dia sangat berbaloi dengan harga yang kita bayar. Jadi sebenarnya saya datang, saya teringin nak makan menu ni je. Chef tu belanja kita second menu, plain croissant dia cicah dengan coklat dan juga cream. Harga dia satu set ni RM21.90. Wah, tengok bunyi dia. Crispy ni. Wow, saya rasa asalnya dekat Malaysia ini memang dah ada yang ni, kan? Oh, ini lembut. Okey, kita cuba makan dia saja. Langup tu lembut betul. Dia lembut jenis tak boleh bawa bincang macam ni, kan? Okey, kita cuba. Kejap. Semua kat sini orang tengok kita pelik pasal kita makan dengan tangan, kan? Dekat kafe, kita makan dengan tangan. Okey, bismillah. Sekali-sekali kita review kafe, apa salahnya, betul tak? Jadi dia punya kelembutan tu memang tak boleh buat bincang. Okey, kita cuba pula yang ini. Cara cicah dia. Okey, ini cicah dengan krim. Wow, bismillah. Berlemak, berkrim, tak manis sangat. Dan saya paling suka coklat ni. Rasa dia punya coklat pahit tu sangat kuat. Jadi dia tak terlampau manis. Bila kita makan, kita akan rasa pure coklat. Okey, suapan yang terakhir. Bismillah. Jadi teruk. Salah satu yang best seller, gula melaka latte, harga dia RM13. Kita nak cuba tengok dia punya kepekatan kopi tu nampak di situ, kan? Bismillah. Oh, masih rasa kopi yang kuat, tak manis. Bismillah. Oh, jadi teruk. Okay, nanti saya letak location dekat pin comment. Keseluruhan kita boleh bagi 11.5 bintang. Terbaik kafe orang muda, baru 30-an umur dia. Jadi kebanggaan untuk anak Perak lah. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Selalu makan sini? Beberapa kali lah. Okay, selalu ada apa? Nasi lemak. Habis licin makan tu? Nasi lemak first time. First time. Sebelum ni order apa? Cinnamon roll, okay. Bagel, mandeline. Mandeline. Macam mana rasa dia? Daripada kalau mandeline dia memang sedap. Memang sedap kan? Kalau daripada 12 bintang, boleh bagi berapa bintang untuk kafe chef kecil? Lebih daripada tu pun boleh. Memang sedap kan? Saya lalu tadi nampak makan macam sedap sangat tu. Tu order apa tu? Okay. Ini dia yak croissant. Yak croissant, coklat, pistachio. Alhamdulillah sedap. Puas hati. Ni first time ke dah banyak kali? Saya first time. Macam mana rasa croissant ni? Sekarang kan tengah trending. Dekat Indonesia, Malaysia tengah trending ni croissant ni. Croissant ni macam mana rasa dia? Dia rasa macam gebu. Ya, yeah. Dia lebih kurang macam bomboloni dululah. Cuma dia bentuk, dia pastry kan. Okay. Recommend tak penonton saya datang makan sini? Recommend eh? Baik, terima kasih. Okay, hai semua. Follow-follow Asma Badrul. Jangan lupa datang ke KB Chef Kecik di Info Majestic Sembunyi. Datang ramai-ramai.